Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan aku di June Channel. And now aku mau tuker all my point Royal Pass yang ada buat gacha di Royal Adventure. But sebelum kesana, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. So, let's go guys. Oke guys, aku tuker dulu ya all my point yang ada. Ini lumayan lah, 10k lebih. Wow! Kita langsung tuker semuanya ke lencana RP. Pencet terus plus 10 guys sampai maksimal ya, dan abis. Royal Pass point aku sih ada 10.000 tadi ya, dan kita lihat dapat berapa nanti. Oke, kurang 1.500 lagi, bentar lagi selesai guys, dan kita lihat. Nah, oke guys, dapatnya 841 lencana RP. Jadi sekarang saatnya gaskan buat gacha Royal Adventure untuk dapetin mythic itemnya, Martial Champion ya. Ini sih masih sama ya, tips and triknya biar dapat banyak peti, sekali gacha lalu collect. Kalau gak gitu bakal habis banyak, setauku dan sepengalamanku. Terus karena ini lama, jadi aku skip waktu mau bagian akhir aja ya. Kalau dibuat konten semua, bisa sampai 15 menit guys. Semoga kalian berkenan ya. Oke guys, ini hampir selesai ya. Sekalian gacha aku bahas terkait giveaway Royal Pass. Agenda ini dulu itu tiap man bakal bikin, tapi karena analisis dari videonya nggak begitu banyak perubahan yang signifikan, finally aku bikin per season aja dan bikin polling seperti kemarin atau sebelum-sebelumnya. Dan tentunya aku nggak lupa untuk say thanks buat kalian yang udah meramaikan pollingnya ya guys. Karena sebenarnya aku juga ngerasa sendiri sih yang paling bagus dari Royal Pass M21 atau M22 itu jatuh pada Royal Pass M22 ya. Secara rewards-nya itu lebih dibutuhkan sama player-player yang notabene-nya nggak bisa top up UC dalam jumlah banyak. Dan bagi kalian yang pengen tahu nih next premium grade kayak gimana, cek aja konten sebelum ini guys dan ramaikan viewsnya, biar aku tambah semangat buat bikin konten-konten terbaik yang bisa aku bikin buat kalian ya. Dan aku mau ingetin lagi buat kalian yang belum cek postingan aku bikin polling tadi guys. Aku bikin polling giveaway. Yuk cepetan guys, kalian harus pilih ya, mau ikut di Royal Pass M22 atau M21. Tapi aku pilih yang terbanyak sih. Nice, dapat 20 supply drop and finally I'm done gacanya guys di Royal Adventure. Aduh, parah. Huh? Ternyata 10.000 plus nggak bisa dapat 1.400 peti Royal Adventure-nya. Hah, jadinya kita pakai UC ya, dan semoga habis cuman 2K aja deh, nggak nambah banyak ya. Wah, ini sih struggling banget, masih kurang banyak juga. Bisa-bisanya habis banyak tadi loh, gacanya itu udah lama banget. Ya, karena emang sih aku jarang dapet yang maju di 3 station atau kedua stationnya. But apapun itu rintangan yang harus aku lewatin demi skin Martial Champion dengan red mythic item pasti aku usahakan guys. Ya jelas aku kejar dong guys, karena lumayan ya bisa nambah-nambah koleksi mythic item yang aku punya. Parah ya guys, ini aku masih kurang 200-an loh. Ya gimana dapetnya kalau kita maju ke satu station itu cuma 6 kan? Dari tadi kenapa nggak maju di 2 station atau 3 station gitu sih biar lebih cepet. Nah, dapat 2 station guys, kayaknya harus digituin deh. Harus ngedumel terus ya, tapi aku capek kalau ngedumel terus. Mendingan tanya ke kalian aja, udah gacha juga nggak sih Royal Adventure-nya? Kalau emang udah gacha dan kamu udah dapetin setelan atau item yang kamu pengen, komen di bawah ya. Tapi emang sih guys, setahu aku nggak terlalu banyak orang yang ngincer item yang ada di Royal Adventure. Mungkin kalau teman-teman aku biasanya gacha itu sekedarnya aja, sampai mereka ngabisin koin-koinnya itu. Nah, mantep dapat 20 station. Jauhan guys, dapat 2 station maksudnya. Oke, kurang berapa sih aku intip dulu ya.
masih kurang 100-an lebih. Oke, nggak apa-apa, langsung terus kita gaskan. Sisa koin 40, semoga nggak nambah Yusi lagi, guys. Ya, kalau majunya 2 station atau 3 station terus pasti kekejar, guys. Tapi kalau 1, 2, 1, 1, pastinya enggak. Cakep, dapat maju 2 station. Dan kalian lihat ya, ini udah habis koin rencana aku. Tapi karena cuma kurang 40-an supply drop, jadi aku belinya satu-satu, guys. Biar nggak mubazir kalau kelebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Nice, cuman kurang 10 supply drop, guys. Yah, nggak maju 2 station. Aduh, sengaja banget nggak maju 2 station sih, biar langsung kan. Nah, malah yang terakhir dapat 20 supply dropnya, guys. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah selesai ya aku gacanya di Royal Adventure. Dan kalian bisa lihat, aku dapat 1416 lebih 16 supply drop. It's okay, karena tadi langsung dapat 20, guys, yang akhir. So, ayo kita langsung redeem aja, guys. Aku udah kelamaan gacha, rasanya kapan ini waktunya redeem? Ini dia setelannya, dan langsung aku redeem aja. Bener-bener excited banget kalau mau dapat mythic item, guys, apalagi udah pasti dapat gitu. Here we go, setelan Martial Champion. I'm coming to having you. And finally, dapat mythic item again, guys. Masih sisa 16 supply drop. Oke, jadi aku bakal tuker untuk kupon premium crate dan scraps kupon klasik aja. Langsung aku habisin aja, karena kalau besok-besok takutnya lupa. Oke, itu dia keseruan aku buat konten Royal Adventure. Jangan lupa untuk dukung terus ya, biar channel aku makin berkembang dan bisa seperti dulu, bikin giveaway di tiap month. Kalian pasti pengen kan? Biar terrealisasi, jadi kalian harus tetap dukung ya dengan cara like, comment, share ke teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Thank you for watching, see you again on my next video. Bye guys, can't wait to see you again.